Hai. Kela burung. Selamat pagi dan buram dan dingin. Loh. Halo guys. Hai. Aku sama Putri. Oh, ke Dago Car Free Day. Di hari terakhir sebelum puasa. Oh iya, besok CFD. Puasa. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat semuanya. Minum edin, aku edin. Mau maaf dan lahir dan batin. Oke, sekarang udah jam 8. Kita sengaja nggak pagi-pagi banget ya, soalnya kalau pagi-pagi banget di sana rame sih, cuman masih pada senam. Iya, belum. Jadi, banyak acaranya. Kita mencoba agak siangan buat biar bisa ngelihat misalnya ada pagelaran musik atau apa. Oke, see you later. OTW Car Free Day. Jalur Sinden Tosca lagi ngaca, membuka jaket dan jeng. Aku memakai baju biru, mic-nya belum dipasang. Oh iya benar. Ya ini Neng Putri sudah nyampe di pelataran parkir. Terus ini di mana? Ya ini Putri lagi ngaca. Rapi nggak? Hah? Rapi. Rapi. Oke. Okay. Jalan dulu ya. Tabrak nih. Serba salah. Ini cepet. Susah? Tak terang. Oh, karena tadi kita di bawah pohon. Oh iya, benar. Kita sudah berada di Dago Car Free Day. Ya. Lagi berjalan menuju bawah. Menuju Dago bawah. Belum banyak acara kayaknya. Dan orangnya juga belum padat kayak biasanya. Kita lihat. Blur. Susah kan? Aku juga. Pada takut. Ini sebuah karya seni yang indah sekali. Lukisan yang ada di Car Free Day dari para seniman. Dan kita lihat Adi lagi bingung setting kameranya. Bisa.
nih. Ada sepupu satu lagi. Ah, nggak kelihatan. Blank. Hidung. Yang nanya, Eput, nunggu di mana biar aku langsung ke sana. Jadi kita sekarang bingung. Ini mau kemana ya? Kita nggak mau cari nunggu, kita spot. Mau jalan-jalan. Iya, kita mau cari spot buat ketemuan sama saudara yang satu lagi. Let's go. Put, foto bareng, Put. Nggak, putrinya di situ. Takut dong. Ada apa, Put? Ada kakinya Dragon Ball. Kita ikutin. Kita lagi mengikuti kakinya Dragon Ball. Eh, kakinya gurunya tuh. Oh, salah. Ya itulah. Udah? Udah. Kapal apa itu? Kapal apa? Lucu. Ini segmen.
Car Free Day-nya sepi di hari terakhir sebelum puasa dan akan bertemu lagi satu bulan kemudian. Acaranya dikit. Satu bulan kemudian. Iya, apa sih setelah Lebaran lah ya? Emang Lego Car Free Day nggak akan ada gitu setiap minggu plus? Nggak tahu deh, maaf, stop ya. Nggak tahu. Ya pokoknya sepi, sedikit orangnya, jadi ya padanya. Terimalah aku apa adanya. Adik ini jangan masukin deh. Jagoan. Yeah. Udah ngapain aja? Hah? Lihatnya ke sana. Ya ada atau enggak kelihatan? Sebentar kan tadi di Boromio, tadi kan di sana tapi lama. Jauhan, Boromio sama jauh banget kali itu. Halo, halo. Oh, ini sepupu kita yang tadi ditungguin. Yang lain. Dari tadi udah nanyain dari jam 5. Iya. Jam 5 kan udah gue dingin. Ini yang baju biru enggak bangun kan katanya. Jadi ya aku tidur lagi. Dari we paling semangat. Iya, semangat. Udah gitu, kita udah nyampe duluan, udah nyampe ujung-ujung. Baru datang. Iya, sudah. Kalian kembaran ya. Iya. Nah, beda. Oh, baca. Masukin mau jadi artis katanya. Oh my god. Ya, suka masuk YouTube. Halo. Aku ngantuk. Coba kita tes. Aku mulut banget ya ampun, kita bulat. Tahu. Jangan dimasukin ya aku nyanyinya. Ini teh fokus enggak? Fokus enggak? Fokus enggak? Fokus enggak? Halo guys, dari jam 12. Sekarang iya. Neng Pradia sudah hadir di sini, iya. Akhirnya. Akhirnya. Karena kan biar bagus kelihatannya. Dia telat banget nih. Iya. Kita udah sampai ujung jalan, dia baru nongol. Kita di ujung, aku nunggu di ujung. Enggak, dia tukang tidur. Dari kemarin jam 12 siang, janjinya mau datang. Taunya nggak bangun. Waktu lagi. Nih dah, ini mah video. Gak semangat. Ayo, nginep aja. Ada ibu gak nih? Hah? Nginep aja. Sehari doang. Seperti kita masih banyak proyek. Asik proyek, kemana itu proyek? Kalau gitu aku tadi bawa barang-barang. Gak usah lah, yaudah bawa pulang dulu bawa barang langsung ke sana. Ah, nuhun ya Allah. Atina gak usah pakai baju. Gak usah bawa baju ganti. Gak usah pakai baju. Aku pulang aja nanti. Apa mau parami? Jadi ini mau kemana kalian ini sebenarnya? Hah? Kayaknya ada yang ada motor di sana. Kenapa tidak dia mengantarkan aja aku nanti? Oh, iya ada. Ah, maaf ya, jauh. Siapa? Ini keren segue. Kurang lah. Cung 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 cung. Maksudnya besok juga puasa. Ada ini terakhir. Cuma aku mau sosibu. Bukan sosibu kan, aku gak mau baju. Mau baju juga, aku juga cuma satu mau bajunya. Ah gak mau. Minjem baju gua aja, tuh minjem baju Adi. Kok jadi ngeliat lah. Paints the sky just after sunrise.
ya, motornya tapi, di sana aku mah. Ya enggak apa-apa. Ketemuannya di sebelah mananya gitu. Gimana di sana, di mana? Banyak apa tuh, ada Cisangkuy, ada yang depan Gedung Sate. Radia, dadah-dadah dulu dong. Aku sekarang mau ke Cisangkuy. Kita mau ke Cisangkuy karena di sini sepi, tidak ada apa-apa. Ramai sih orangnya mah, cuman ya tidak ada acara. Sampai ketemu di sana. Dadah. Dadah. Kamu nanti ya. Ayo ke Bukit. Kita lagi perjalanan menuju pulang. Soalnya sepi, garing banget. Garing, pokoknya hari ini enggak sih, enggak pulang. Mau kita ke... mau ke Cisangkuy. Meeting point-nya. Ya, alah, meeting kita point. Kita mau ketemu si Bunda juga di sana. Terus mau ya makan surabi, makan bakso, ya. Makan isi bakso. Tenaga. Ya. Oke, okay, guys. Yeah. See you soon. Oke guys, Putri mau beli gulali. Putri mau bikin gulali rambut nenek. Iya, yang panjang kayak rambut warna putih. Yang di suwir-suwir. Yang apa ya namanya? Tiap daerah beda-beda. Oh, beda. Tiap baru generasi saya, beda. Adi apa? Masih beda. Nggak tahu. Rambut nenek. Nah, rambut nenek terus apa ya? Baru dengar rambut nenek. Ya rambut nenek sih soalnya suwir-suwir terus putih kayak rambut nenek kan obat. Oke okay guys, Neng Putri kayaknya mau di waxing nih rambutnya. Jangan, rambut adalah mahkota walaupun aku botak sekarang. Ya kita mau bikin gulali rambut nenek. Oh iya pakai itu kan? Ini pakai tepung. Ini Putri lagi makan rambut makan nenek. Gulali rambut nenek. Dan sekarang gularinya rasanya enggak manis. Atau tropikalnya slim. Biar enggak pada diabetes. Ya, oh. Jadi makan aja udah dibeli. Pocong naik sepeda. Pocong naik sepeda. Ada polisi, guys. Polis, polis. Oh, lihat nih. Dragon Ball. Gulali heula lama. Terus teh nyasar ka ditu. Dua-duanya enggak tahu jalan. Enggak tahu jalan, orang Bandung enggak tahu jalan. Dasar si Putra. Surabi. Nah, ini prosesnya. Kita lihat. Proses bikin surabi. Aduh, panas. Ngebul ada tukang sate. Ih, ini cena ini yang namanya Putri makan wae. Kita ada di mana, Bu? Tadi kan beli gulali di video, terus ini Putri makan gulali.
kemarin makan kolak di video juga. Bala-bala. Itu serabi apa? Bala-bala endes. Ini bala-balanya banyak. Bala-bala. Ini panas, guys. Bom-bom serabinya. Iya, ini emang di Surabi ya, tapi panas banget. Panas banget. Panas banget. Guys, ini kita lagi ada di Surabaya Cisangkui ya, di depan yogurt yang terkenal Cisangkui banget di Bandung. Alamatnya di Jalan Cisangkui nomor 66, depan yogurt Cisangkui. Oke, di sini udah banyak jangan rasa lupa, ya. Ini menunya. Nih, menunya ya bisa dilihat. Nah, tapi maaf ya menunya udah agak lama ini. Pokoknya yang nonton ini jangan lupa mampir ke Jalan Cisangkui kalau ke Bandung. Iya ya. Surabaya terenak di kota Bandung. Oke. Mana contohnya? Oh ini. Contohnya ini. Oh, ini cuma ada yang basic ya. Basic. Ya, cuma ada oncom dan polos. Kinca nanti ini pakai kuah. Enak banget pokoknya, manis. Oke. Okay. Ditunggu ya. Yang ini bumbunya makan terus ya. Kerja aku malam. Karena Surabaya. Oh yang pijut ya. Kalian apa tuh? Oncom. Oncom. Ini ada sih. Ada. Dia apa? Ada. Mau cengek kan? Iya, mau tukar rumpunya. Itu kan itu. Oh. Ya. So, makan lagi senangnya namanya putih. Sama mau pagi ya dia. Kayaknya be aku lah. Ai Bapak naik. Nah, ini dia. Mau nyoba? Aku lagi makan surabi rasa keju. Nyam nyam. Mau. Cisangkui depan yogurt. Oh ini dia, ini. Ini film ininya jadi ketahuan. Depan Cisangkui. Ada di mana? Cisangkui. Sekarang nah kalau di sini banyak ada kehidupan. Banyak kucing alien. Banyak kucing alien. Banyak Doraemon. Apa ya ini tuh celengan? Ya, baterainya mau habis. Kita mau cari jajanan nih, tapi baterainya mau habis. Iya. Jadi aja. Ini ada pisang. 1 kilo 15.000. Closing. Akhirnya kegiatan kita hari Minggu ini beres juga. Sekarang kita pulang menuju rumah membawa rombongan. Rombongan. Ah, habis. Oh, udah.